Di antara batang dan kulit seperti ini, nah, kalau ini bekas potongan, bukan setek kawan. Ini dari pot, kemudian banggus potong atau peronggol nah, itu tidak mengeluarkan tanda-tanda kambium yang subur di sini langsung kering, sebab energi yang telah dibawa oleh pohon ini memang terserap, terserap habis. Jadi tidak ada tanda-tanda kambium yang bagus katakan kambium itu antara kulit dan batang itu basah seperti ini Karena ini berasal dari tanaman dalam pot yang bagus potong Jadi berbeda sekali dengan spek yang kira-kira punya tanda berhasil Nah ini dari batang yang bungkus potong tidak ada tanda-tanda e, Energi dari kambium itu yang lebih yang sampai nongol keluar kemudian bagus buka kawan lah ini bagus buka nah, ini yang bagus maksud jadi antara batang dan kulit itu ada energi yang nongol keluar seperti ini berarti ada tanda-tanda stek ini berhasil nah kemudian kalau stek ini mengeluarkan tunas-tunas akhirnya energi-energi diserap oleh tunas ini akan mengering pertanda stek ini berhasil Nah seperti ini langsung mengering karena apa? Energi dari tanaman ini sudah diserap ya melalui akar yang masih utuh karena ini tanaman bekas potongan juga tunas-tunas baru. Jadi tidak ada energi yang lebih yang keluar di antara bekas potongan bagian atas. Berbeda dengan stek. Karena stek itu belum punya akar, belum punya tunas pada awalnya. Nah, energinya itu keluar ke sini. Nah ini adalah calon bahan stek yang sebelumnya itu bagus. Nah ini kawan, ini bahan stek. bagus berikan sharing agar sahabat semuanya tidak gagal untuk melakukan stek. Ini kan belum ada akar, juga belum ada tunas. Nah, waktu kita melakukan stek, kalau memang ini benih yang bagus, itu energinya akan keluar dari bekas potongan seperti ini. Nah, tapi kalau sudah ada keluar akar dan kemudian tumbuh tunas, akhirnya energi tersebut itu akan habis. Jadi tidak tidak terus-menerus, jadi akan mengering yang bekas potongan ini seperti sering bangus yang sebelumnya. Jadi agar sahabat semuanya uh, mencoba setek kedondong dengan teknik pengetahuan yang seperti ini, itu penting. Jadi selama ini yang diberikan sering cuma tumbuhnya akar dan tumbuhnya tunas itu saja padahal energi yang ada pada pucuk bekas potongan kira-kira stek berhasil atau tidak juga menentukan kawan jadi kalau seperti ini energinya banyak keluar pada bahan stek seperti ini berarti tanda bahan ini bagus kawan tanaman ini bagus ranting bahan stek ini bagus ini salah satu tanda-tanda stek kedondong dimulai dari awal pertumbuhan itu berhasil. Dengan bahan seperti ini kita langsung yang penting ini rapi saja bagian bawah. Tidak perlu melakukan sayatan atau pengorokan kulit-kulit yang berlebihan justru akan fatal. Nah seperti ini kita tancap saja kawan. Ya seperti ini saja. Kalau memang bahannya ini bagus, tanpa obat perang sang akar menggunakan media tanam tanah itu akan berhasil nah ini yang bagus maksud jadi pada akhirnya nanti ini akan mengeluarkan energi-energi yang lebih karena ini tidak punya akar tidak punya tunas jadi energi yang lebih akan keluar dari sini contohnya seperti stek yang tumbuh seperti ini jadi energi yang lebih di antara batang dan kulit, bagus katakan sebagai kambium akan keluar seperti ini. Nah berbeda sekali dengan uh, bekas tanaman di pot yang bangkus potong. Tidak mengeluarkan energi sama sekali, walaupun baru karena apa? Karena telah diserap oleh tunas-tunas baru juga masih tersimpan akar-akar aslinya. Jadi ini juga memerlukan pemakanan atau energi, jadi tidak sampai nongol keluar seperti ini agar sahabatku semuanya jelas jadi nanti kalau ini sudah mengeluarkan energi-energi antara batang dan kulit yang bagus sebut kandium itu berarti bahan stek ini bagus dan kira-kira bisa berhasil untuk tumbuh akar dan tumbuh tunas dengan baik kalau memang ciri khasnya seperti itu Ini bisa kita tutup seperti biasa. Ya. Yang penting, kawan, ini kita tempatkan di tempat yang lembab tanpa terkena matahari. Kalau dari bahan, yang ada tanda-tanda kira-kira energi di kambium tersebut itu memunculkan di bekas potongan itu biasanya stek ini akan berhasil. Demikianlah sahabatku sharing dari Banggus. Semoga memberi manfaat. Jadi selama ini itu yang kita ketahui untuk melakukan stek kedondong itu hanya per tanda-tanda tumbuhnya akar tuh biasanya itu hanya tum disertai tumbuhnya tunas-tunas -tuna. tapi sebenarnya tidak kawan ketika kita melakukan awal pertumbuhan atau kita melakukan awal melakukan stek tanaman seperti ini ini suatu saat kalau bahannya itu bagus di antara batang dan kulit itu ada seperti energi-energi yang menonjol keluar yang ganggu katakan sebagai kambium Sebab apa, kawan? Kalau bahannya ini bagus, karena ini belum ada akar, juga belum ada tunas-tunas. Tentu, energinya berlebih akan keluar di bekas potongan yang paling atas, jadi agar lebih jelas, jadi contohnya seperti ini. Nah, tetapi, kawan, kalau ini sudah keluar akar, keluar tunas seperti ini, ini lama-lama yang energi. Antara batang dan kulit yang bagus, sebut kambium itu akan kering karena apa telah diserap oleh tunas-tunas baru juga oleh perakaran ini. Jadi, kalau e, tanaman yang sudah punya akar kita potong, tidak akan basah seperti ini, jadi seperti kering seperti ini, kawan. Nah, ini bagus, katakan dari awal pertumbuhan tanaman atau bahan-bahan yang bagus, itu akan seperti itu, jadi punya energi yang lebih akhirnya mampu mengeluarkan akar dan mampu mengeluarkan tunas-tunas daun baru sehingga stek itu siap untuk berhasil demikianlah sahabatku uh, sharing dari bangkus nah sebelumnya juga bangkus telah membuat dua video yang berurutan semoga bermanfaat kawan kita selalu semangat walaupun di lanspe, di pot kita punya hobi yang banyak manfaatnya untuk kita semuanya